Mengapa tidak ada pemain Arab Saudi yang bermain di Eropa? Yasser Al-Misehal, Presiden SAFF, mengatakan alasan mengapa tidak ada pemain Arab Saudi yang bermain di luar negeri adalah klub-klub Arab Saudi Pro League menawarkan gaji yang sangat menarik. Klub-klub Arab Saudi memang terkenal jor-joran dalam mengeluarkan gaji bagi para pemainnya. Kesejahteraan pemain memang sangat terjamin. Namun, di sisi lain, pernah terdapat permasalahan, yakni klub Arab Saudi tidak mengizinkan pemainnya untuk berkembang lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh mantan pemain Al-Hilal, yakni Salem Al-Jaber. Pada tahun 2000-an, Al-Jaber tampil impresif bersama Al-Hilal dan membuat Wolverhampton tertarik merekrutnya. Namun, Al-Hilal hanya bersedia meminjamkannya selama satu musim. Padahal, Al-Jaber ingin terus bermain bersama Wolves. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia sepak bola. Dan satu hal lagi yang paling penting, agar kalian punya bahan obrolan di tongkrongan. Karena sebaik-baiknya manusia di tongkrongan, dialah yang memulai obrolan dengan topik seputar sepak bola.